semuanya, aku Dr. Shirley dari MadForMakeup dan kali ini aku akan ngasih tips dan trik gimana caranya untuk membersihkan sponge dan kuas kalian yang biasanya kalian pakai sehari-hari. Nah, kalian yang pakai makeup setiap hari pasti kan memakai kuas atau sponge. Dan itu kalian tahu sendirilah, semua produk-produk makeup yang kita pakai itu biasanya kan terakumulasi di kuas sama sponge kita. Dan kalau misalnya kita nggak rajin cuci, itu pasti akan numpuk dan akhirnya bisa bikin bakteri tumbuh di makeup brush kita. Dan dari MadForMakeup kita punya yang namanya brush, blender, cleanser, dan conditioner. Satu-satunya di Asia yang cleanser sekaligus mengcondition alias menghaluskan bulu-bulu kuas dan sponge kita. Jadi apa sih yang menjadi keunggulan dari brush dan blender cleanser conditioner dari MadForMakeup ini? Dia mengandung olive oil dan vitamin E. Di mana olive oilnya itu sih dia bisa untuk melembutkan brush dan sponge kita, dan vitamin E-nya itu yang bisa menjadi disinfektan. Jadi nggak cuma membersihkan semua kotoran dan kuman-kuman itu, dia juga bisa melembutkan. Harus nyobain ini yang paling efektif untuk membersihkan brush dan sponge kita. Jadi yang kalian butuhkan itu air bersih, sponge, dan brush kalian yang kotor. Cleanser dan conditioner dari MadForMakeup. Yang pertama aku akan bersihin brushnya. Jadi caranya dibasahin dulu, jadi dicelupin ke dalam air bersih. Cleanser conditionernya taruh aja sedikit secukupnya di telapak tangan kita. Lalu dengan oval brush menghadap ke bawah, terus kita rub dengan gerakan circular motion sampai bersih dan kotorannya udah keluar semua tuh. Digosok, habis itu baru dicemplungin lagi ke air sambil tetap dirap. Dan bisa terlihat di sini itu semua kotoran, foundation itu semuanya jadi keluar. Oke, and we're done. Terus harus dikeringin, diperas sedikit. Udah. Jadi seperti baru lagi. Oke, dan berikutnya aku akan mencuci sponge BB aku dari MadForMakeup. Dan ini udah pakai air yang bersih lagi. Kalian sebenarnya nggak harus pakai air dalam baskom sih. Biasanya lebih gampang sih kalau langsung pakai air langsung dari keran aja. Jadi untuk sponge ini sama kayak brush tadi. Jadi kita basahin dulu, dicemplungin dulu. Terus diperas dikit airnya. Cukupnya aja. Habis itu baru kita tuangin cleanser conditionernya di permukaan sponge-nya. Tuangin aja secukupnya sih. Udah, baru dirap di tangan. Dirap sampai semua produk concealer, foundation yang ada di sponge kita itu sampai benar-benar bersih. Oke, kalau udah bersih semua, habis itu baru dicemplungin lagi ke air sambil agak sedikit gerakan diperas aja. Jadi jangan, usahakan jangan kayak didorong-dorong pakai jari atau pakai kuku ya, karena itu bisa merusak permukaan sponge kita, malah jadi kayak gampang robek gitu. Oke, jadi sponge dan brush aku udah bersih semua, tuh udah kayak baru lagi. Jadi itu aja sih tips dan trik dari aku, semoga bisa membantu buat kalian yang masih bingung gimana sih caranya menjaga kualitas makeup tools kita supaya tetap bersih, tetap bagus, dan tahan lama. Jadi aku menggunakan brush dan blender, cleanser, conditioner dari MadForMakeup. Kalian bisa lihat cara belinya gimana, itu bisa cek di Instagram kita madformakeup.co. Oke, itu aja dari aku kali ini. Terima kasih banget udah nonton dan see you in the next video. Bye-bye.